Salam cinta dari saya Dr. Darmike. Perbedaan agama dan keyakinan tidak membuat kita membatasi untuk saling menerima dan saling memaafkan. Hanya orang yang berani yang bisa meminta maaf dengan tulus. Dan hanya orang-orang yang berhati besar sajalah yang sebenarnya mampu untuk memaafkan dengan ikhlas. Memaafkan bukan tentang menerima atau membiarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban-beban kemarahan, kebencian, dendam, atau penolakan-penolakan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita terbebas dari penyakit ini. Memaafkan bukan hanya di mulut, tapi lebih daripada itu, memaafkan terjadi di dalam batin. Banyak orang bicara maaf di mulut, tapi hatinya masih membenci. Setiap hari kita perlu bermaaf-maafan, karena memaafkan itu adalah dalam rangka membesarkan jiwa, membesarkan batin kita, sehingga kita terus meningkat secara spiritual. Nah, di hari yang fitri ini, izinkan saya meminta maaf sedalam-dalamnya dari dalam batin saya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat yang merayakannya. Mari kita hidup saling berdampingan dalam suasana yang saling menerima dan saling memaafkan.